semua kalian anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semoga semangat dan semangat terus ya. Sampai sukses. Semangat terus. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita kelas, silahkan dibina ayat terlebih dahulu. Alhamdulillah, kalau kita bacakan doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selanjutnya kita harus sempat dulu ya. Oke, kita harus di absen. Nah, kayaknya ada yang tidak masuk. Anita. Ya. Benny. Oke. Chandra. Dea. Tina. Ada yang tidak masuk ya hari ini, si Karim sakit, kita doakan sama-sama semoga Karim cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran silakan lihat ke kiri kanan, di bawahnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang terlebih dahulu keluar tempat sampahnya. Setelah itu masuk ke dalam segera sudah selesai. Oke, selesai semua. Terima kasih untuk semangatnya pagi ini. Oke, sepertinya kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, lanjutan pelajaran kemarin. Anak, di sini siapa yang masih ingat apa sih klasifikasi? Ya, Anita silakan. Oke, buat tangan untuk Anita. Klasifikasi adalah suatu sistem yang gimana sistem ini mempermudah untuk kita mengelompokkan suatu makhluk hidup. Nah, dengan mengelompokkan makhluk hidup, maka kita akan bermudah mengelompokkan makhluk-makhluk ini berasal dari mana dan keluarganya siapa-siapa. Nah, seperti itu. Oke, dengan adanya klasifikasi ini, itu tadi kita akan dipermudah untuk mengenal suatu. Oke, lanjut. Selanjutnya Ibu akan membahas materi pelajaran hari ini. Silakan keluarga dulu. Siapkan PKS-nya. Oke, sudah siap semua anak-anak. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang tiga tata kesan setelah kita mengetahui apa itu klasifikasi. Nah, anak-anak, kita harus mengetahui apa itu tiga tata kesan. Nah, tata kesan merupakan istilah dari taksonomi. Takson yang asalnya dari takson yang artinya mengumpulkan dan menulis artinya hukum. Jadi, taksonomi merupakan suatu hukum yang dipelajari tentang pengelompokan makhluk hidup dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Oke. Nah, dari taksonomi tersebut terdapat tingkatan-tingkatan. Apa saja sih tingkatan-tingkatan tersebut? Terangka berapa tingkatan? Nah, dalam taksonomi tingkatan ada 7 tingkatan dalam mengelompokkan makhluk hidup. Ada yang tahu, anak-anak? Yang tahu
tingkatan-tingkatan takso itu apa saja dan apa yang paling tertinggi dan tingkatan apa yang paling rendah. Belum ada? Oke, aku kita pelajari hari ini ya anak-anak. Ibu akan menyebutkan apa itu tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, pertama tingkatan tertinggi ada pada kingdom. Nah, kedua, tingkatan kedua ada filum atau divisi. Nah, tingkatan ketiga ada kelas dan tingkatan keempat ada ordo. Nah, yang kelima ada famili. Yang keenam ada genus dan yang ketujuh ada spesies. Ingat-ingat lagi, nanti akan ditanyakan. Oke, kita ulangi lagi. Pertama, ada genus. Kedua, ada filum. Nah, ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Yang kelima ada family. Dan yang keenam ada genus. Dan terakhir ada spesies. Oke, kita masuk. Nah, untuk hari ini kita akan membuat kelompok. Silakan, kita ada 15 orang. Buat kelompok menjadi 7 kelompok. Berarti 2-2 ya, dan ada yang 3 satu kelompok. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompoknya sudah terbentuk? Oke, sudah siap kelompoknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke, kita akan membuat mind mapping. Nah, kelompoknya sudah siap semuanya? Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu mind mapping kita buat pada hari ini. Nah, mind mapping merupakan satu peta konsep. Peta konsep untuk memudahkan kita mengingat sesuatu pelajaran. Di sini kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu. Ini merupakan subpoko atau sub tema yang harus kita mengalami di rumah. Kemudian akan kita, intinya akan ada cabang-cabang dari satu sub toko ini. Akan ada banyak pokok-pokok dari satu pokok ini. Ada sub-subnya nanti ya. Yang lebih seperti ini akan dibuat main mapping. Ibu akan membagikan tema-tema yang berbeda kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1, silakan kalian memiliki tema kingdom. Kelompok 2, kalian temanya kingdom. Kelompok 3, kalian temanya kelas. Dan kelompok 4, temanya ordo. Dan kelompok 5, family. Kelompok 6, genus. Dan kelompok 7, spesies. Nah, silakan menuju ke depan untuk masing-masing kelompok untuk mengambil lapan untuk membuat main kita ini. Oke, silakan. Ini. Sudah. Bila ada yang memerlukan pensil warna, silakan ke depan. Oke. Nah, setelah dibagi, karton sudah dibagi, tema sudah dibagi. Silakan kalian cari kingdom itu apa, contohnya apa, dan yang berkaitan dengan kingdom tersebut. Begitu juga dengan yang lain. Kingdom itu apa, kelas itu apa, mobil itu apa, kemudian itu apa, dan jenis itu apa. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Oke, ditunggu 15 menit. Ibu tambah 5 menit, jadi 20 menit mengerjakan mandinya. Silakan dikerjakan. Oke, kelompok 1, wah sudah bekerja sebaiknya. Kelompok 7, ayo semangat ya. Oke, 20 menit berlalu dan mungkin kalian sudah selesai. Ibu ingin tunjuk salah satu kelompok dari 7 kelompok ini. Ya,
keempat dari tim Ordo, silakan maju menjelaskan hasil main mapping yang sudah kalian buat tadi. Oke. Wah, keren. Gimana? Yang lain paham dalam materi yang disampaikan di kelompok 4 tentang Ordo? Oke, buat tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Yang lain, silakan. Oke. Didengar teman-teman. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 7, silakan maju. Oke. Ya, silakan Anita. Sebutkan pelajaran hari ini. Terima kasih Anita untuk kesemuanya. Semoga yang lain bisa seperti Anita. Oke. Dan belajar yang lain ya semuanya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti di minggu depan ibu kan. Oke, tugas untuk minggu depan kalian buat mapping hasil teman-teman tadi kalian saling kalian. Oke, mungkin sekian dari ibu. Kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pindah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.